lagi di channel di mana everybody can sing. Everybody can sing. Everybody. Senang sekali ketemu dengan everybody lagi hari ini. Saya senang karena saya bisa bikin video untuk everybody. Saya udah bilang kita akan mulai bikin video-video yang lumayan panjang agar supaya everybody bisa latihan lagi. Saya juga bisa latihan, ya. Saya udah lama tidak latihan karena itu hari ini kita mau latihan dan saya mau everybody ikut latihan saya. Oke? Okay? Nah, ada satu hal yang sangat penting dan saya lihat masih banyak yang sering bertanya bahwa ada permasalahan dengan ini yang akan kita latih hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya suara kalian itu bisa beresonansi dengan baik. Apa sih gunanya resonansi? Resonansi itu diciptakan di tubuh kita. Luar biasa ya, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kita diciptakan dengan alat yang sangat canggih yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dengan menyanyi menggunakan resonansi itu seperti kita menggunakan sound system. Bayangkan, Tuhan sudah memberikan kita sound system sendiri dalam tubuh kita. Jadi kalau kita bisa maksimalkan penggunaan resonansi, maka kalian akan bisa menyanyi seperti kalau kalian nyanyi terus ada yang ngatur-ngatur ya. Lihat sound engineer biasanya di belakang, okay, kurang ini, kurang itu, tambahin high-nya, tambahin ininya. Kalian akan seperti itu nyanyi. Everybody, okay? Tanpa berlama-lama, kita akan coba. Kalian sudah tahu fungsinya resonansi ini supaya membuat suara kalian. Saya berikan kegunaannya nih. Contohnya, satu, akan membuat suara kalian jadi lebih keras tanpa harus berteriak. Lihat, kalau saya begini, ya, hanya segitu. Tapi pada saat saya gunakan resonansi ruangan dia jadi gini. Ya. Saya nggak perlu teriak, tapi suara saya keras banget. Kemudian tetangga nggak marahin saya. Everybody, salah satu fungsinya membuat suara kalian jadi lebih keras. Jadi kalian mau nyanyi, kalian bisa ngatur. Pada saat saya mau nyanyi lembut, saya gunakan resonansi segini aja. Ternyata belum siap. Kalian bisa tahan. Atau mau keras. Ternyata belum siap. Terserah kalian. Kalian bisa ngatur. Kalau kalian menguasai resonansi. Karena itu, hari ini kita mau latihan sedikit resonansi. Ya. Hal yang paling mudah agar kalian bisa merasakan resonansi itu, kalian melakukan humming. H sama M dibunyikan bersama, dia jadi hum. Waktu kalian hum, kalian akan rasa ada ruangan di dalam sini. Hum, hum. Everybody bisa sama-sama hum. Atau kalau kalian rasa masakan yang enak, terus kalian bilang begini, hum. Enak. Ya, itu dia. Everybody, kalian akan merasakan ruangan. Ruangan tempat suara kalian bisa bergema. Itu resonansi namanya. Latihan dengan humming. Bagi kalian yang belum merasakan fibranya keluar, bisa buat fibra kalian keluar. Asal ditahan panjang. Jangan keraskan diri. Waktu kalian rasa seperti dia mau ada gelombang, ikutin aja. Everybody, udah bisa semua? Udah rasa? Kita coba latihan simple. Semua ikut latihan ya. Kalau kalian cuma duduk, nggak latihan, kalian nggak akan pernah rasakan resonansi. Akhirnya suara kalian tidak bisa kalian buat lebih bervariasi. Dengan resonansi, kalian bisa menyanyi begini. Bisa menyanyi begini. Bisa jadi MC, halo, selamat malam semua. Itu hanya dengan menggunakan resonansi. Dengan menguasai resonansi, kalian bisa melakukan apa saja. Kalian bisa nyanyi lagu rock. Ya,
apa lagu rock, kalian bisa Forever and One, I will miss you. Suara jadi tajam. Atau kalian bisa nyanyi seperti Josh Groban, You raise me up so I can stand. Kalian mau nyanyi pop juga bisa. Malam bantu aku, hanya dengan menggunakan resonansi. Oke, kita mulai. Latihannya simple banget. Saya mulai dari C ya. C3. Hanya dengan humming tadi. Latihannya cuma gini. Sekali lagi saya bilang ikutan ya. Kalau kalian cuma duduk, nggak akan bisa jadi. Sama-sama. 2, 3. Naik. Wanita udah bisa ikutan ya. Masih bisa. Terakhir banget dah. Sampai di C5 paling tingginya tadi. Everybody, itu aja. Kalian ulang-ulang setiap hari. Kalau kalian rasa oke, mau latihannya ditemani saya setiap hari. Setiap hari putar video ini, terus kalian ikut latihan. Simple banget. Trust me, 3 bulan kalian buat setiap hari, kalian akan rasakan suara kalian bisa berubah-ubah seperti saya tadi. Tiba-tiba kamu bisa nyanyi, You know you're everything to me. Tajem. Mau yang soft. Malam bantu aku. Mau yang lebih kokoh. No. Everybody. You raise me up. Gunakan resonansi. Kalian bisa buat semuanya. Kalau kalian latihan seperti tadi aja. Everybody. Okay. Shit. Tidak usah panjang-panjang, itu aja. Yang penting kalian bisa ikutin itu, saya percaya kalian akan semakin baik. Ya, oke? Tidak usah nyanyi kali ini, ya. Next time kita akan nyanyi. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa tanya di kolom komentar. Saya akan buat itu jadi referensi untuk video-video berikutnya. Thank you so much everybody. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jadi member, kalau kalian mau membantu saya meningkatkan lagi channel ini. Oke, everybody, thank you so much. Jadi member, bisa thanks juga. Kalian bisa klik thanks di situ. Kalian bisa menyumbang berapapun yang kalian mau. Agar supaya channel ini bisa terus maju. Banyak yang bisa terbantu dengan video-video yang saya buat. Terima kasih, everybody. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.